Oh, saya dengan Bapak Dadim melaksanakan pengecekan ke pos-pos SPG yang sudah ditentukan. Di mana kita mau melihat secara langsung di lapangan pelaksanaan SPG yang dilaksanakan oleh Pemkot Banjarmasin hari pertama ini, karena kita bisa menegakkan aturan tersebut dengan tujuan yang sama, kita membantu pemerintah daerah dalam ini Pemkot Banjarmasin, TNI bekerja sama dengan Polri, dengan stakeholder yang lain agar mata rantai COVID-19 ini dapat terputus dan kita tekan peredarannya sehingga tidak akan ada lagi penambahan jumlah-jumlah yang positif. Itu saja. Jadi intinya kita mau lihat langsung di lapangan pelaksanaannya. Ada rencana dan dari Korem nanti ada penambahan anggota untuk membantu PSBB ini? Kalau kita sesuai dengan permintaan saja, tapi sekarang kan yang ditetapkan baru untuk Banjarmasin. Banjarmasin kewenangannya ada di Dandim. Nanti tentang berapa orang kebutuhannya itu Dandim nanti yang mengaturnya. Jadi saya di sini kebetulan dengan Bapak Dandim, ya coba hari ini kita lihat langsung pelaksananya. Semoga dengan kita tegakkan aturan ini dengan tegas namun tetap simpatik, dengan terukur, masyarakat lebih disiplin lagi, tingkat kesadaran mereka tinggi sehingga penyebaran mata rantai COVID-19 tidak dapat kita tekan. Selain ditetapkan di pos-pos, apa ada anggota yang berpatroli berkeliling, Pak? Ada, nanti itu kita kerjasama dengan pihak polisi, itu sudah dilaksanakan. Tetap saja kita. Ini kan yang pos yang sudah kita tentukan. Iya. Sudah, cukup? Iya.